Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perhubungan menyatakan butuh anggaran 165 miliar lagi untuk menuntaskan pembangunan pelabuhan Ujung Jabung di pesisir timur Jambi yang masuk poros maritim. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Fariel Adiputra, mengatakan saat ini anggaran dari APBN yang sudah dihabiskan untuk pembangunan pelabuhan tersebut sudah mencapai 222 miliar lebih. Pembangunan pelabuhan Ujung Jabung di pesisir timur Jambi, tepatnya di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hingga saat ini belum terselesaikan karena sejak 2 tahun terakhir Jambi tidak mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Fariel Adiputra, Senin 15 November mengatakan, Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan 222 miliar lebih untuk pembangunan pelabuhan tersebut yang ditargetkan selesai pada tahun 2024. Namun sejak 2 tahun terakhir tidak ada alokasi anggaran karena adanya refocusing sehingga pembangunan stagnan. Fariel mengatakan dibutuhkan sekitar 165 miliar lagi untuk menyelesaikan pelabuhan tersebut. Jika dalam 2 tahun ke depan anggaran APBN dapat dialokasikan, maka pelabuhan akan selesai sesuai target. Kita berkomunikasi dengan teman-teman dari Kementerian Perhubungan, satker yang ada di Jambi ini. Itu kalau kita hitung sekitar 165 miliar lagi pelabuhan itu sudah bisa dioperasionalkan. Itu untuk timbunan sama apa saja, Pak? Timbunan dengan bangunan perkantoran. Sudah menelan berapa anggaran, Bang, sampai saat ini, Bang? Sekarang ini 222 sekian gitu ya. Anggarannya sudah teralokasi di sana. Dari dana APBN ya. Kawasan pelabuhan Ujung Jabung yang dimulai pembangunannya sejak 2015 lalu dibangun di atas lahan seluas 4.200 hektar. Kawasan di perairan timur Jambi tersebut juga telah ditetapkan sebagai kawasan strategis yang dipertegas melalui peraturan daerah Jambi. Saat ini sejumlah pembangunan sudah terrealisasikan seperti pengerjaan turap dan pembangunan tiang dengan progres mencapai hampir 50%. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.